everyone, welcome back to my channel Natur Lover. Hai, masih bersama saya hari ini di trekking saya hari ini ya. Hari ini saya explore di Van Lo Fort ya, atau benteng Van Lo yang berada di Lantau Island. Oke guys, so benteng Van Lo ini adalah peninggalan bersejarah masa penjajahan Inggris yang di Hong Kong ya, waktu Perang Dunia Kedua. Oke guys ya, kalau mau ke Van Lo Pot ya, atau benteng Van Lo, sama ke mana, Van Lo Stone Circle, so kita ambil jalur yang ini ya, yang kanan. Oke, let's go. Hai guys, assalamualaikum. Perjalanan panjang ya. Wow. Nah, oke. Yang ke sana itu ya, turun ya, itu ke mana? Ke Tai O ya, via Manchung Po. Ya kurang lebih 4 setengah jam ya. Dan ke Van Lo ya kurang lebih setengah jam ya. 1,8 km. Dan balik sana itu ke arah Sepi ya. Oke guys, so lanjut. Halo guys. Jumpa lagi dengan saya Natur Lover. Hai, aku dapat bunga ilalang. Oke guys, so hari ini ya aku mau ke Van Lo Pot, ya Van Lo Pot ya, atau benteng Van Lo. Oke, so tadi aku arah dari Sepi ya, dekatnya bendungan ya, Sepi Dam ya, Sepi Reservoir ya. So saya ketemu ini ya, arah ini, jalan ini, so saya nanti turun ke sana. Oke, guys, jangan kemana-mana ya, stay tune terus di channel saya ya. So jangan lupa like, share, comment, dan subscribe on my channel. So guys, lihat keseruan saya bagaimana. Oke, lanjut. Dah. Oke ya, tadi habis tanya orang itu ya, orang bule. Oke, so lanjut ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Muah. Jalannya seperti ini guys ya, bebatuan tapi udah ditata rapi ya. Jadi ini sama Cheng Fu ya, di jalannya dibikin seperti ini. Jadi akses untuk menuju ke mana, benteng Van Lo itu mudah gitu ya, seperti itu guys jalannya. Oke, so lanjut ya. Pemandangan belakang ya indah banget. Hai guys, oke, guys ya, sorry ya, balik ini ya. Oke, yang ke sana itu ke Van Lo ya, yang ke sana ya, yang ke kiri itu ke Sepi ya, balik arah ke Sepi karena saya startnya tadi dari Sepi. Oke, so yang naik ke sana itu ya ke Tai O via Manchung Po. Oke, kurang lebih 4,5 jam ya jalan kaki. Dan itu kurang lebih 10,3 km ininya ya, rutenya, panjangnya. Oke, so saya lanjut mau ke Van Lo Port. Hi guys. Check it out. Hi, hello everyone. Wow. I get it cold here, but it's okay. You know, it's not so many people, yeah. Here, but yeah, I meet some people here. I think they're from Van Lo Fort. So yeah, we'll see. What's in Van Lo Fort there? Ya, Van Lo Pot itu adalah benteng ya, sebuah benteng yang dulu masa penjajahan Inggris ya, yang masih menduduki Hong Kong dulu. Jadi di situ dibikin benteng pada zamannya apa ya, kepemimpinan kaisar apa ya, Zhongzheng. So, oke, guys, ya ceritanya nanti aja. Tapi kalau
kalau musim hujan ini juga apa namanya ngeri juga sih, jalannya licin ya, bebatuan campur pasir gitu. Sama aja sih kalau pas musim apa panas itu juga sama aja sih licin karena pasir ya, jadi mesti ekstra hati-hati kalau hiking seperti ini ya. Wow, nggak terlalu nanjak sih jalannya, oke lah gitu ya. Wow, lihat guys bawah sana. Halo guys, lihat ya pantainya sana itu indah banget ya pokoknya ya. Sana itu adalah Van Lopot ya, dan sebelah sana tadi di Pakok Cave itu juga sebelahnya ada pantai juga, pokoknya keren dan keren. Oke guys, so ikutin keseruan saya. Next, jangan kemana-mana, stay tune terus di channel saya ya. Oke, let's go. Oke guys, so aku udah sampai di petunjuk arahnya lagi. Oke, yang ke sana itu ya, ke Sepi ya. Yang ke sana ke mana? Ya, ke sana ke Sepi, yang ke sana ke Van Lo. Oke, so ini ada Van Lo Country Trail yang ke sana itu ya. So, saya yang mau ke bentengnya, so jaya, saya jalannya turun. Oke. Okay? Ya, ini ya Van Lo Fort ya. Van Lo Country Trail. Oke guys, so saya lanjut ke sana. Turun dan ikutin keseruan saya, jangan kemana-mana, stay tune terus di channel saya Natural Lover. Oke guys, simak keseruan saya, let's go. Mwah. Wow, jalannya ini ya tanah ya. Sampai sini panas guys. Tadi pas di Hong Kong Island, wow, dingin. Pas masuk sini udah panas guys, jadi saya males lepas jaket karena bawanya tambah berat. Oh, saya nggak mau bawa berat. Oke, okay. Wow. Aduh suara apa? Nyik, nyik. Wow, oh I see. Ini jalannya tanah ya. Wow, bismillah. Step by step, oke. Okay. Wow, have to be careful. What's your step? Aku ingat jalan seperti ini ya, di mana ya, di Hamtin ya, ya Hamtin Saikong ya, ke mana Long Kewan ya, ke Long Kewan ya, ke Lotetun, ke Saikong East Country Park ya, jalannya juga turun seperti ini, mau ke pantainya itu ya, ke Hamtinnya itu. Wow, pokoknya beautiful banget pokoknya. Wow, it's wonderful. Wow. Wah, suara apa? Debur ombaknya. Yur. So, ini arah turun jalan ya ke pantai. Yeay. Woo, beautiful beach. Wow guys, pantainya. Wow. Oke, okay, ya. Ini ke
Kauling, Kauling, Kauling Chung ya. Oke. Okay. Wah, wow, banyak orang ya guys ya. Oke okay, guys, saya tadi habis istirahat sebentar ya, makan, terus sekarang saya mau lanjut ya ke mana? Ke Panlopot ya, ke Benteng Panlo. Oke okay, guys, tetap di. Oke, jangan lupa dan jangan kemana-mana ya. Stay tune terus di channel saya. Jangan lupa ya. Ini keseruan saya hari ini. Trekking saya di Panlopot ya, di Benteng Panlo, Lantau Island. Oke guys. Dingin ya guys. Jadi nggak ada orang yang berenang. So memang pantainya ini tidak dikhususkan untuk berenang ya. Biasanya di Hong Kong itu kalau apa namanya pantai ya, biasanya area yang diperbolehkan untuk apa namanya berenang itu ditandain ya, dikasih kayak pelampung gitu, dilingkari gitu. Jadi itu area yang nggak dangerous ya, area yang nggak berbahaya untuk berenang ya. Tapi saat musim dingin kayak gini, kayaknya nggak ada orang yang renang guys. Yang renang paling ikan-ikan kecil. Oke guys. Seru ya. So, saya mau menulis sesuatu di apa namanya di pinggir pantai sini. Sesuatu yang wow, pokoknya indah deh. Batu tapi nggak berat, apa namanya ringan ya. Jadi seperti apa namanya ya, nggak tahu. Dalamnya kayak seperti ada telurnya gitu kecil-kecil ya. Jadi seperti itu. Oke, okay. I don't know what this is, but I think this is holy stone. Oke, okay, so I put back here. Wow, the water calm here, my god. Oke okay, guys, lanjut terus ya. So write something here. Maybe I will. Yeah, I got. Ombaknya guys gede banget. Wow, masya Allah, beautiful banget pemandangannya di sini guys ya. Setelah sana itu adalah pegunungan. Oh, apa itu namanya? Lantau ya. itu ke arah apa namanya, Taiho ya. So guys, aku mau lanjut ya, ya ke mana? Panlo ya, Panlo Port ya. Oke, okay? So asik sih, seru. Oke okay guys, kalau kalian suka trekking, suka hiking, climbing ya, jangan kabur ya. Yang penting tuh kalian apa ya, semangat ya, spirit aja. Oke, okay, jangan kemana-mana, tetap stay di channel saya. Wah, dari sana ya, pokoknya ikutin aja terus jalan pinggir pantai. So, sampai ketemu jalan ini ya, ada petunjuk arahnya ya, ke Panlopot. Oke, okay, so kita naik lagi lewat sini. Oke, selanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yep. Wow. Oke, so ada petunjuk lagi ya. Panlo Fort. Cek. Oke, kita naik. Let's go. Itu ya guys, batunya ya. Dari sini kelihatan. Saya nanti mau menuju ke sana. Oke, ikuti keseruan saya, jangan kemana-mana ya. Mesti naik lagi guys.
batunya kelihatannya dari sini. Keren banget. Wow. Banyak ranting, guys. Wow, nyantol. Wah, gua mesti nunduk lagi. Ayah. Oke. Ya. Oke, guys. So, balik arah lagi motor. Karena gak ada jalan gitu. Oh my god, astagfirullahaladzim. Wow. Lewat jalan setapak ini ya. Awas, jangan sampai keliru ya. Soalnya pas dari tanda batu gede tadi, memang ada jalan sih, tapi harus nunduk-nunduk gitu, harus merunduk ya. Tapi jangan masuk ke sana karena itu bukan akses ke Van Lovert ya. Oke. So, ikutin jalan yang sebelahnya batu itu lurus aja. Ya, jalannya setapak. Hai guys, alhamdulillah ya aku udah sampai di Van Lovert ya. Oke, di sini itu ada papan petunjuk ya, ada maksudnya tentang Van Lovert ya. Kalian ya bisa baca di sini, ada tulisan Chinese ya di sini dan ada tulisan Inggris ya. Di sini ada Van Lovert naming. Sorry, kameranya saya hadapin kamera belakang. Oke, ya. So ada banyak apa namanya? Distance ya, ada distance di sini macam-macam ya. So kalian bisa baca di sini. Oke, guys. So bentengnya belakangnya papan ini ya. Oke, so saya mau menuju ke sana. So jangan kemana-mana, terus di channel saya ya, terus di stay di channel saya ya, lihat keseruan saya bagaimana explore benteng Van Lo, peninggalan ya, peninggalan bersejarah masa penjajahan Inggris di Hong Kong ya. Oke, so check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, guys, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim ya. So ini yang dinamakan Van Lo Fort ya, guys. So tempatnya memang di atas bukit ya. So di sini ada apa namanya? Papan petunjuk gitu ya. So kalian nanti bisa baca sebelum kalian masuk ke Van Lovert ini. Oke, guys ya, saya mau lihat ke dalamnya seperti apa. So ikutin terus ke dalam saya ya. Jangan lupa ya like, share, comment dan subscribe on my channel. Oke, guys. Check it out. Ya, seperti ini bentengnya ya, guys ya. So ini berbentuk batu, jadi seperti benteng di tempat kita ya, waktu penjajahan zaman Belanda di Indonesia ya, seperti apa namanya, benteng Pendem ya, yang berada di Ngawi, Jawa Timur, Madiun, dan juga banyak sekali benteng-benteng di Indonesia ya, peninggalan-peninggalan penjajahan zaman Belanda di Indonesia. Tapi ini benteng yang di apa namanya, di sini di Hong Kong ini, di Van Lo Fort ini ya, benteng Van Lo ini adalah peninggalan masa penjajahan Inggris ya di Hong Kong, masa zaman perang dunia kedua ya. Jadi sama sih bentengnya, keren juga, tapi udah beratusan tahun ya ini. So apa namanya, banyak yang sudah rusak ya karena memang udah lama gitu. Jadi so saya mau lihat ke dalamnya seperti apa. Oke, guys, bentengnya seperti ini ya. Ini adalah pintu masuk ke bentengnya, masuk ke benteng ya. Oke, banyak orang ya. Oke, guys, so saya mau lihat dalamnya ada apa benteng ini. So check it out. Oke, miss ya. Oke, so ini adalah pintu masuk dari benteng ini ya, guys. So, kemudian dalamnya seperti apa? Ya. Oke, ya.
So kurang paham ya luas benteng ini apa namanya berapa meter persegi, tapi yang jelas benteng ini mirip sekali benteng Pendem yang berada di Ngawi Jawa Timur ataupun benteng Surosawan yang berada di Banten Indonesia ya. Oke, selesai mau lihat ke atas seperti apa, ikutin terus ya guys. So sebetulnya nggak luas banget ya bentengnya, cuma memang ini udah beratusan tahun, udah lama gitu ya. Jadi mungkin dulunya benteng ini dipakai untuk berperang di masa penjajahan perang dunia kedua ya. Ya, di belakang apa namanya benteng ini ya ada sebuah pohon yang nggak tahu apa pohon apa namanya, saya kurang paham, tapi yang jelas bunganya itu keren banget ya, cakep banget, merah-merah semua seperti buah gitu, tapi nggak tahu ini bisa dimakan atau enggak, tapi ya keren banget pokoknya ya. So pokoknya indah. Oke guys, jangan kemana-mana, saya masih explore Panlokot ya di sini. Ikuti terus keseruan saya ya hari ini, explore tipis-tipis ya di Panlokot Lonto Island. Dulunya ini dipakai untuk berperang ya pada masa penjajahan Inggris di Hong Kong dengan Cina, atau mungkin karena memang ini ya Panglao ini tempatnya dekat banget sama perbatasan Cina ya. So inilah penampakan Panlokot ya, benteng Panlao Lantau Island Hong Kong. So ini adalah lantai atas ya, lantai 2. So memang udah pada apa namanya ini ya rusak ya, karena memang udah berapa ratus tahun, saya kurang paham, tapi yang jelas udah banyak bangunan-bangunan yang udah rusak ya. Tapi bangunan ini masih berdiri kokoh di di sini ya. Jadi memang untuk tempat-tempat situs-situs ini ya, purbakala zaman dulu. Oke guys, saya mau lanjut lihat bawahnya seperti apa. Oke, so let's go. Cuma ada satu arah ya, satu pintu masuk ya. So, arahnya cuma dari sana itu, jadi pintu masuknya dari sana. Oke, saya mau turun ya. Oke, kokoh banget ya guys ya.
seperti benteng apa namanya Surosawan ya, di Banten itu ya, di Banten lama, keren banget itu bentengnya, cakep ya. Dan ada lagi yang di mana Kowloon ya, Kowloon City Wallet Park itu ya, juga ada peninggalan cannon ya atau meriam di zaman penjajahan Inggris ya, di Hong Kong dulu. So ini tempatnya nggak tahu berapa meter persegi, alhamdulillah luas banget sih, keren. So asik sih. Oke guys, kalau kalian mau ke sini ya, mau ke Van Lovoort ya, kalian jangan sampai kesasar ya, ikutin terus rutenya ya. Dan kalian bisa dari Sepi ataupun dari Tai O atau dari mana juga bisa. Oke guys, so ini adalah pintu apa namanya, pintu masuk ke benteng Van Lo ya, Van Lovoort. Oke, so saya mau lihat sekelilingnya ya, seperti apa bentengnya. Ini kokoh banget ya, kuat banget karena ini batu-batu ya, batu. Oke guys, ya saya mau lihat ini dari samping ya, pintu arah samping. So oke guys, so saya mau apa, lanjut lihat sekeliling benteng ini ya, benteng Van Lo, luasnya ya seperti apa. Oke, so banyak udah ini ya yang rusak ya, karena memang udah lama, udah ratusan tahun, saya kurang paham. Jadi ini benteng Van Lo ini adalah benteng peninggalan ini ya, dari masa penjajahan Inggris di Hong Kong ya, waktu Perang Dunia Kedua. Oke, so ini dari arah samping seperti ini ya guys, ya lumayan luas bentengnya ya. Ditumpuk batu-batu gitu ya batunya. Nah ini yang dari samping sini guys ya, sama ngelilingin benteng ini. Oops, oh my god. Oke, so ini dari pintu samping ya, yang kanan seperti ini bentengnya. Oh, ada pohon bambu. Oi, nyantol. Oke. Oh. Luas juga ya bentengnya. Nah, ini udah pada rusak ya yang sini. Nah, ini dari arah samping ya. Dan ini yang dari arah belakang sebelah sini. Dari belakang sebelah sini ya. Oke. Nah, ini dari belakang ya. Nah, belakang benteng seperti ini. Oke ya, ini dari arah belakang ya guys ya. Oke, so aku kembali ke pintu masuk tadi ya, pintu utama. Jadi ada dipasang apa namanya, ini ya, tiang-tiang listrik ya. Mau ke arah yang Stone Circle ya, so menuju ke sana. So oke, okay, let's go. Awalnya udah mulai dingin ya guys ya. Oke, okay, aku lanjut yang ke Stone Circle ya. Stone Circle, Stone Circle.
Hi guys, alhamdulillah ya aku sudah sampai di Stone Circle ya. So ini yang dinamakan Stone Circle ya, tempatnya berada nggak jauh dari Van Lovot tadi ya. So kalian tinggal ikutin jalannya setapak lurus aja, ada anak panahnya, kalian tinggal ikutin. So kalian nanti ada petunjuknya di situ, Stone Circle, kalian bisa sampai ke sini. So guys, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di channel saya. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe on my channel. So I hope you enjoy watching my video. Thanks for watching. See you next video. See you next reel. And not to lover. Thank you for watching. Mwah. Bye. Alhamdulillah, tembusnya pantai guys. Iya. Oke ya, yang sana itu ke Van Lovot ya, ke Stone Circle. Selesai tadi habis dari sana. Oke.